Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana Nat Zainal berbadan dua. Petaling Jaya sambutan Adil Fitri, dramatis Nat Zainal menarik perhatian peminatnya dalam laman sosial. Menerusi foto yang dikongsikan pelakon berusia 33 tahun itu, Nat melahirkan rasa teruja dan bersyukur apabila merayakan lebaran buat kali pertama berstatuskan istri kepada aktor Ungku Ismail. Menerusi foto yang dikongsikan pelakon dendam seorang istri itu, dalam Instagram Nadia memakai baju kuning sedondon bersama suami dan dua anaknya kelihatan ceria meraikan Idul Fitri bersama. Bagaimanapun netizen lebih teruja apabila mendakwa Nad atau nama lengkapnya Farah Nadian Zainal Abidin kini sedang hamil apabila perutnya kelihatan berisi seolah-olah sedang berbadan dua. Terdahulu, Nad mengumumkan selamat mendirikan rumah tangga bersama Ungku pada 29 Januari. Pengumuman tersebut dibuat selepas hampir seminggu bernikah pada 23 Januari lalu. Nad pada September tahun lalu mengejutkan ramai apabila mengakui sah bercerai dengan Muhammad Falik Amiruddin yang dikawini sejak 18 September 2015. Sepanjang perkongsian hidup mereka dikaruniakan dua orang cahaya mata yaitu Fahad Ibrahim 7 tahun dan Budi Kalsom 2 tahun. Itu sejenfo hari ini, sekian dan terima kasih.